Hello，大家好。老师好。老师,老师好。你好。好我们上课。老师好。嗯，好，我们先复习一下课文。我们先复习一下课文。呃，大家，请把书放到第二篇课文，课文二。好的，老师，请。 三位同学读，一个当陆雨平，一个当丁立波，还有一个是王小云。请 Adi Rahman，请你读陆雨平。然后 Iza，请你读丁立波。然后 Dinda，请你读王小云。Adi Rahman。 呃，uh, 一家订的，三个人，好，开始。课文对啊老师，课文二，哦课文二，录音三月，老师。 好的，老师，我还要问问你们，你们去看大伟住的房子了没有？房子在哪？去了，房子在学校的东边，离学校不太远。 那儿叫花园小区大围住八号楼。你们是怎么去的？我们是坐公共汽车去的。 吃串就在烧吃西点，下车，以后先往右拐，再往前走三分钟就到八号楼了。那怎么样？很好。八号楼下边是一个小花园，左边有。 一个商店，商店旁边是书店，右边是银行和邮局。大卫的房子在八号楼九层，上边还有六层。房子不大吧？ 王小云，一个王小云。云那套房子一共有五十六平方米。姐门以后左边是卫生间，右边是客厅。厨房在哪？ 厨房在客厅北边，卧室在客厅东边，卧室外边有一个大阳台。记者先生，记者先生，你问了很多问题，你也要写一篇文章介绍。马到为止了，放着吧。

好的，老师，请安安的，请你读一下《南方的花园》。花园》。 中国人说，上有天堂，下有苏杭。的确，楚州和杭州这两个城市跟天堂一样美。它们都在中国的南方，是中国南方的花园。它们分别在那呢？杭州的山水和苏州的园林。苏州的园林非常有名。 那些园林是过去过去一些有钱有有钱人、名人修建的。园林里边有山、有水、有花，这是一幅非常美的山水画。中国的园林跟西方的园林很不一样。中国的园林好像是一幅中国画。 是由水和木画的。西方的园林好像是油画，是用油彩画的。因为中国的园林常,常常是国家和蛇人自己的，西方的园林常常是建筑是学习的，所以他们比美很普通。很不一样。 Kwonnya so, dari PDF-nya loh, bukan ya? Eh uh, iya loh ya. Tapi kayaknya dia tadi entah salah baca atau isinya beda. Uh, kalau saya udah download itu sesuai sama yang di PDF-nya oh, iya. itu loh, sih. mungkin iya. tadi salah baca hurufnya mungkin ya. E. Oke, okay. how to sih and how, how andini cindy 南方的花园。南方的花园。中国人常说“上有天堂，下有苏杭”，意思是苏州和杭州这两个城市跟天堂一样美，它们都在中国的南方。 是中国南方的花园，他们地名在哪儿，在哪儿呢？一杭州的山水和苏州的园林，苏州的园林非常有名。那些园林是过去一些有钱人、情人修修建的。 园林里边有山，有水，有花真是一幅非常美的美的山水画。中国的国林跟西方的园园林很不一样。中国的园林好像是一幅中国画，是用水和。 画的西方的园林好像是油画，是用油彩画的。因为中国的园林常常是画家和诗人设计的，西方的园林常常是建筑师设计的，所以他们的美很不同。OK，好的。

Kalimat selanjutnya ini adalah jawaban dari kalimat pertanyaan yang ini tadi saya garis merah. Jadi, ini tidak dibacai. Jadi, langsung saja, Taman dan "Meh" nah, di mana? Hangzhou di sana, "Harga" di sini, di sini, "Harga" di sini, di di Lianxi, kita sudah sampai di nomor 10 ya. Kemarin, sekarang kita akan melanjutkan ke bagian yang ke-11, membuat kalimat. Oke, silahkan kepada Ana untuk menjawab pertanyaan yang pertama. 好的，老师。我 o m 先，这样看清楚。Seven, 我做完作业以后就睡觉了。嗯，我做完作业以后就睡觉了。 boleh ya jadi iho di sini digunakan untuk bagaimana anak kondisi atau uh, situasi dalam kalimat tersebut bagaimana pakai setelah saya mengerjakan pr uh, langsung tidur ya, begitu lusuh setelah langsung. ya setelah setelah jadi depannya harus nah. ada aktivitas dulu aktivitas yang pertama tadi adalah wo cwoan saya setelah selesai mengerjakan PR atau tugas. Tuo wan baru melakukan kegiatan yang kedua. Jadi di depan adalah kegiatan yang pertama. Lalu setelah itu iho, setelah apa baru melakukan kegiatan yang kedua. Hao de, xian zai di er ti qing Tushukuan Tushukuan ya Seperti ini in, in. Ya yeah, oke okay. Jadi Li fungsinya untuk apa Eka? Jarak dari... jarak dari mana ke mana, jarak dari mana mana, betul, tentu saja harus ada nama tempat ya, nama tempat yang pertama adalah Beijing, Tushuquan, kemudian jarak yang uh, maaf nama tempat yang kedua adalah Zhongbo Inhang kemudian ada li di tengah-tengah dari dua tempat itu, kemudian di belakang menunjukkan uh, jaraknya jauh atau dekat, Hanyuan, Hansin, Tai Jin nah di sini hanya contoh tetapi asalkan model kalimatnya tata bahasanya seperti ini tidak apa-apa, boleh saja ini kalau mau disalin lagi juga boleh hasil karya dari teman-teman tadi. Tetapi struktur kalimatnya seperti ini, tidak harus Beijing Tushuquan ya kalau misalnya ada nama tempat lain, misalnya Shetang, She dan nama tempat-tempat yang lain boleh tidak apa-apa. Oke selanjutnya jika nomor tiga jika So. Maaf, boleh agak keras? Hampir mirip ya dengan yang pertama tadi, tapi kalau ada xian baru bisa digunakan jika ada cai. Tidak bisa dengan iho ya. Jadi ini sudah satu satu Kesatuan dia melakukan apa dahulu, baru melakukan apa. Kalau iho tadi, setelah harus ada kata hai, 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 saya, 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 saya,

我们队对，对我们队是，嗯，哦，我们队是跟中国学生队比赛的，不，给你不干，对吗？ seperti ini kali ya oke boleh jadi mm -hmm. karena bacanya woman Nah jadinya lo us agak bingung maka pemenggalan kata juga penting jadi ini yang bacanya dijadiin satu yang mana harusnya yang tiga kata pertama woman baru kalau mau berhenti berhenti dulu di sana bisa itu 嗯呃、留学生不，可以。你这里学生，比如说，用“学生”这个词，可以，可以。好的，第五个，请 e m 第五个 e m 好的，老师，我朋友是从加拿大来的。我朋友是从、嗯。 nata jadi di sini dari mana berarti depannya adalah subjeknya di sini subjeknya adalah Wow kemudian dari mana tempatnya atau dari mana asalnya di sini Ima memilih Janata atau Kanada Nah sekarang kita akan mengubah kalimat ini menjadi kalimat strukturnya cai semua-semua, de semua-semua, bian di sebelah mananya di sebelah mananya kanan kiri timur utara barat selatan dan seterusnya lo shi alberta tiga alberta Beijing, Universitas Yuyuan, Universitas di bian, Da-xue Zai Yu-yen Xue-yuan de Alberta Alberta Xi-bian Xi-bian Oke kita lihat kalimatnya dia adalah Yu-yen Xue-yuan de Xi-bian shi Bei-jing Sebelah baratnya Yuan adalah Beijing Ta Berarti Beijing Ta ada di sebelah barat. Nah, kalau dibalik atau menggunakan struktur kalimat ini berarti menjadi Beijing Ta yuen, Xue Zai Yuan Xi Bian. Ya, Laoshi sudah memberitahu bahwa piannya di sini dibacanya cing sheng atau ringan adanya xi bian xi bian di ge di Halo hmm, Tadi okay. Akila uh, ngechat aku katanya rumahnya mati lampu terus baterainya habis Loshi. Oke. Okay. Okay. Kalau. Kalau begitu kita lanjutkan ke Dita. Saya Loshi. Dongxi di Wangfu jing de dongbian. Bukan tongsi, tongsi okay okay, di Wangfu Jing ke Oke, kita lihat dari Wangfu Jing, kita jalannya menuju mengarah ke timur. Lalu, tepat tiba di sana adalah tempat yang bernama Tongsi

好了师，银行和邮局的右边是马大伟住的楼。o 请你再读一遍：银行和邮局的哦，右边、uh，是、huh.。 Ma Tawei zhu de lo. Oke, okay, kita lihat dulu ya. Ma shi Ma Tawei zhu de lo. you bian you yinhang he youju. Jadi eh tempat tinggalnya Ma Tawei, Yopian itu sebelah mana Aldi? Yopian. Yopian itu sebelah kiri atau kanan? Uh, kiri lah ustadz. Yo pian itu sebelah kanan. Oke. Okay. Jadi sebelah kanannya tempat tinggalnya Matawe itu ada bank dan kantor pos. Berarti betulkah sebelah kanannya bank dan kantor pos adalah rumahnya Matawe? Iya yeah, Ustaz Jadi yang jadi eh uh, um, ini kayak bentar ya jadi ini ini misalnya rumahnya Matawe nah ini kita anggap ini sebelah kiri ya yang yang ini kiri lalu yang ini kanan dia bilang nah mata Matawe cute ini adalah tempat tinggalnya Matawe lalu yo pian yo hang yo di sebelah kanan tempat tinggalnya Matawe itu ada Inhang sama Yoji. Anggap aja dua gedung kecil-kecilnya adalah Inhang sama Yoju. Nah, berarti gedungnya tempat tinggal yang Mata ya kan di sebelah kiri ya. Berarti kita bisa bilang Inhang he Yoji. te bukan bukan Yobian, tetapi gedungnya kan di sini. Jadinya te Suobian. Di sini jadi bukan bukan yopian tapi sopian paham tidak konsepnya Harus hmm, dengan paham. gambar seperti ini kita harus deskripsikan dulu hmm. jadi ini ini anggapnya rumahnya mata wedu de lou. lalu dibilangkan di sini yopian yoin hang he ini suopian ini yopian sebelah kanannya ada sama yoju kalau mau kita balik berarti In hang he You ju sebelah mananya ini? Zuo bian shi ma da wei de Apakah paham, Tung Shemen, yang lainnya? Betul tidak jawabannya, Tung Shemen, yang lainnya? <音> jawabannya zuo atau yu nomor 3 Nomor tiga. Jawabannya kiri atau kanan 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 Eh, kanan 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 Enggak ada. Nah, bisa dengan digambar seperti ini. Oke, kita lanjut dulu ke nomor empat. Nomor empat, Oh, no, suaranya hilang, Liu Pa Liu Begini. Halo. Kanan. Oke kita coba langsung tulis dulu ya Kanan. Kanan. begini halo Kanan. Ya. Yeah. Begini ya. Ya, Oke, okay, sekarang kita juga mau gambar lagi ya. Yobian, the Yobian itu dia mau bilang sebelah kanan. Ini kita masih pakai gambar yang atas ya. Zobian sama Yopian. Dia bilang sebelah kanan itu nomor 6. Nah, ini nomor 6. Kemudian dia bilang lagi sebelah kanannya nomor 6. Liu Hao en Liu How you ya ini dia ada di sebelah kanan ya lalu dia bilang Liu How you jadi kan sebelah sininya ini nomor 8 Nah kita lihat berarti posisi nomor 8 jika seandainya ini tadi adalah di sini adalah you berarti nomor 8 ada di sebelah kanannya di mana kanan adalah yobian namun bisa 8 hao 6 yobian Jadi untuk arah bisa dengan menggunakan gambar ilustrasi seperti ini untuk menentukan kanan dan kirinya. Bisa juga arah mata angin juga bisa menggunakan gambar seperti ini. Jadi jangan dirawang, jangan dibayangkan saja, bisa dengan gambar karena kadang-kadang Uh, posisinya di mana itu kadang menipu dengan kalimatnya. Oke, okay, sudah betul ya nomor 4. Sekarang yang nomor 5. Nomor 5 Angga. Halo, Angga juga tidak ada. Angga dan Aryo. Azahra. Az Azahra. Ya, yeah silahkan Azahra yang kelima Yau de Yuan Ming Yuan Kong Yuan Cai Jer de Bei Pian Yuan Ming Yuan Yuan Ming Kong Yuan Cai boleh diulang sekali lagi Yau de Yuan Ming Yuan Kong Yuan Cai Jer de 北边。的？Mm, 有名的，有名的圆明园公园在郊的北边，是吗？好 <Yeah. S 1> 老师 <Yeah. S 1> <他>，第二老师。对，不敢跑。对。对。

从这儿往北走十分钟，是有名的圆明园公园。圆有名的圆明园公园，在这儿的北边。嗯，ada yang punya jawaban lain tidak? corannya ini ada yang pakai kata tempat yang lainkah? Saya tidak loh Gimana jawabannya? Jawabannya seperti apa? Halo, enggak pada tidur kan ini? Ada yang jawabannya beda? Halo, saya tidak losh. Tidak itu berarti sama seperti ini maksudnya? Sama. Iya losh. Semua satu eh. kelas sama semua. Ya udah, oke. Okay. Karena di sini tidak dijelaskan tempatnya ya. Harusnya dia misalnya cai apa? Dia posisinya ada di rumah atau di sekolah? Lalu baru arahnya utara selatan. Tapi berhubung tidak ada yang punya jawaban lain dan di sini tidak ada keterangan tempat juga, jadi oke okay, kita pakai kata char di sini ya oke, kelas A, tolong lebih responsif ya kalau misal saya tanya, dijawab jangan hanya diam saja, jadi saya tahu di sini kelas tidak ditinggal tidur atau melakukan kegiatan yang lainnya oke, 13 kita lewati, sekarang kita akan beralih ke bagian 14 kita akan uh, memutuskan kalimat ini sebetulnya betul atau tidak sesuai grammar baik, kalimat yang pertama silahkan uh, <And> 以后那位哪位教练来打学生队的收评，就提高了，左老师。错哪、ah、位教练来以后打学生队的水平就提高了？Yeah, 那位教练来了以后，来了以后，大学生队的水平就提高了。好的，Angel，第二个，第二个 Angel, Angel lagi, ta,。不，啊，Angel，lagi itu k l a s i r sinyalnya jelek，t <Okay. S 3> a d dah b a saya。 Angga dan Aryo Ya, yeah, oke, okay. silahkan Angga. Dua. Zhang Jiaoshou, Wu Wang, Xueyan, yen li dia, 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 ini, Tuh, bukan, bukan wang, tetapi ini zhu. Zhu. Zhang jiao shou bu zhu xue li bian, ta de jia li xue hen yuan. Oke, secara grammar tidak ada masalah ya. Dia tidak tinggal di dalam sekolah, kampus, rumahnya jauh dari xue yan. Oke. Okay. Di ke Aryo. Tidak ada. ada uh, Chris Valen.

Clarissa，你说给 Clarissa。啊 Clar Clar、哦，老师，嗯、我是文化记者，听音乐，黑夜是一种这也习惯了。对，老师。嗯，我是文化记者。

莫老师、嗯 <coughs>，我想写一件文章，介绍介绍哪位有名的画家。朱老师，哪里错呢？哪里错？为什么错？什么地方不对？哪里？<coughs> Halo, Salahnya dari mana? Ijen, itu harusnya i Iya, untuk kata satuan apa? Satuan. Satuan artikel Lausha. Ya, untuk satuan artikel harusnya menggunakan pien, sedangkan ini cien adalah kata satuan untuk kata satuan untuk untuk baju. baju. ya Oke, 15 menjawab pertanyaan berdasarkan reading comprehension ya. Ini juga sekarang Lao Shi Masya Nasha. bagian nomor 1. Nasya. Nasya Gloria Gloria.

意思是，苏州和杭州，两个城市跟天天堂一样美。你你知道那句话是怎么说的吗？ cho cả nhà sang yêu sang yêu thiên thắng sang yêu ờ... 苏苏州，上有天堂，上有苏州，苏 maaf-maaf, suaranya maaf, maaf, tidak terdengar. Oh, oke okay. saya masih mute. Sorry sorry sorry. Oke okay, tadi jawabannya Joyce belum benar. Depannya sudah benar, belakangnya belum benar ya. Jadi bukan Shangyou Yang betul adalah su hang Bukan hanya suco tetapi Shuhang juga. Dua tempat itu dua kota kan dia tadi bilangnya Liangge kalau hanya Suco berarti hanya satu kota tetapi dua kota dijadikan satu disingkat menjadi Suhang sang yu tian suhang. Ini kalimat yang betul. Jadi, dong sekarang sudah tahu jika ada istilah ini, istilah sang yu tian suhang. Artinya apa? Artinya adalah kalimat ini yang lo berikan garis warna merah. Jadi, kalimat ini maknanya apa? is shi, 意思 itu artinya atau maksudnya. Suzhou dan Hangzhou, kedua kota dan Tiantang yang me. Jadi, su, dua kota Suzhou dan Hangzhou itu indahnya, cantiknya sama seperti surga. Nah, ini adalah jawaban yang tepat ya. Jadi yang belum tepat, jawabannya bisa diperbaiki. Baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Suzhou Oke, tosya tos yang menanti yang baca ya? Jangan lila Tadi Joy sudah lalu sekarang uh, Intan Berliana. Intan Berliana. Yellow sh. Ya, silakan. Suzhou Dan e Hangzhou de mei yang ma? Yeah. Wei uh -huh. ma? ma?

Jadi kurang uh, spesifik sedikit lagi. Jadi memang betul berbeda karena kalau Hangzhou itu dia terkenal dengan Shan, Shui, pemandangan gunung dan perairannya seperti danau, sungai, sedangkan Suzhou itu dengan tamannya, hutan tamannya. Oke, okay, di sini dikatakan Taman Meizhai oke, okay, dia tidak dijelaskan secara detail ya, hanya teman teman di mana lalu hanya menjawab sampai sini. Oke, okay, ya udah nggak apa-apa. Oke, okay, sudah boleh. Harusnya uh, kita bisa jelaskan lagi Hangzhou atau Shanshui bagaimana lalu Suzhou de bagaimana mungkin kita bisa di sini kan dia ada menggunakan kata-kata Suzhou de yuan mungkin kita boleh tambahkan lagi ya di sini kita tambahkan lagi karena hengzhou de shan shui suzhou de Kini ya kita bisa tambahkan karena hmm, mereka nggak sama karena Hangzhou itu ter, uh, dia terkenal dengan Shanshui-nya Suzhou itu terkenal dengan hutan-hutan tamannya. Hal, yang ketiga, yang ketiga Belinda, Belinda Rosa. 苏州的园林是什么人、进人所建的？是谁设计的？有建人、匠人修建的花家、花家和匠人设计的。 Coba sudah sesuai belum sama jawaban kamu tadi? Sudah sesuai belum? Jawabannya seperti ini. Yang depan tadi betul tidak? Yo gender, Belinda. Happy. Yo gender, xing ini lebih lebih pas ya lebih sesuai your ini kan dia bilang she she semua semua orang jing kita bisa lebih lengkap sih sebenarnya kalau ya itu, itu kita jawabannya panjang-panjang gini jadi uh, kalau mungkin dulu kita waktu pelajaran bahasa Indonesia itu tidak langsung jawabannya tapi soalnya diulang lagi jadi jawabannya panjang nah ini kita bisa terapkan menjadi supaya lebih jelas suco de Yuanlin, 苏州的园林是有钱人请人修建的。不，这里啊，Belinda，，所以更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更

Intan? Iya, Ya, ini karena di sini dia ada pertanyaannya menggunakan menggunakan apa ini Intan? Tiga kata pertama. Ya, berarti kita jika pertanyaannya menggunakan we kita memberikan in we in we yuan lin li bian in we yuan lin li bian, we, yuan, lin, li, bian yu shan 有水有花的为什么的因为他的地位和杨铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃 中国的园林跟西方的的园林一样吗？为什么不一样？因为中国的园林好像是一幅中国画，是用水和。 墨画的西方的园林好像是用划是用油彩画的。Okay, 不一样，因为中国的园林好像一幅画是用水和墨画的。 mau mm -hmm. gimana Mhm. Oke, Saya ulangi loh, ya. Boleh. boleh. Maksudnya lho, Ustaz so, tadi kan kalimatnya panjang. Jadi dicocokin yang kalimat pertama, baru nanti yang kedua saya lanjut lagi. Ini sudah betul. Boleh diulang lagi aja. Pu yang inwei Zhongguo de Yuanlin houxiang shi yifu Zhongguo hua shi yongxue he mohua de

好像中国画，大给试了，不是？中因为中国的园林好像中国画，好像中国画是用水什么画的？西方的园林好像油画，是用油彩画的。给你念去，应当。

十九，我们来读老師一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下。我们来读一下 老师说，东西有两个读音，一是东西，是从东边到西边的意思。例如，那个客厅有二十五平方米，东西长五米，南北宽也是五米。还有一个读音是东西，吃的。 穿的、用的，都可以用东西来表示。例如，你买什么东西？我买点吃的。这是什么东西？这是给孩子买的足球，还有一套衣服。老师说完了，问学生。 同学们，你们听懂了吗？大家回答：听懂了。他就请一个学生用东西做句子。那个学生说：“书是东西，本子也是东西，咖啡是东西，苹果也是东西。”老师很高兴。 说：“你做的句子都很对。”那个学生又说：“我是东西，您也是东西。”老师说：“不对，不对，不能这么说。”那个学生就说：“我是东西，您不是东西。”老师听了，心里有点不高兴。他知道学生不是跟他开玩笑。他说。 这两个句子也不对，因为东西一般不能用来表示人。同学们要记住，您不是东西，这是骂人的话，不能随便用。那个学生听了说：“老师，对不起，现在我真的听懂了。我觉得语言这东西要学好。” Jembu rongyi. Oke, agak panjang ya. orang bukanlah barang. Gimana? Boleh diulang lagi? Orang bukanlah barang. Oke, itu satu poin. Satu ada poin lagi yang lebih penting mengenai eh uh, bacaan ini. Tongsi yo liang yeah. Ya, tongsi yo liang tuin tu. Kita sering mengucapkan kata tu. Pelajaran kita juga adalah ye tu. Lao juga sering meminta tong shaman kan ken ken jo tu ikuti lao membaca. Tuin itu cara baca. Jadi tong si ini punya dua cara baca. Satunya kalau ada satu semua tong yaitu timur ke barat. Sedangkan kalau tong itu barang atau benda. Betul sekali tadi sudah diberikan banyak contoh lalu dibilang bahwa orang bukan barang, tetapi ada satu lagi makna yang tersembunyi di sini. Bahwa kita xue xi yuan, yuan kita belajar bahasa, ye yao kita juga harus mempelajari budayanya. Kalimat ini secara tata bahasa Tidak salah yang diucapkan oleh Shersheng Sheng tadi Tetapi kalimat itu Menjadi salah aplikasinya Ketika dia mengatakan Woshetongshi Ninyeshetongshi Saya adalah barang, Anda juga adalah barang Grammarnya tidak salah, grammarnya betul Tetapi secara kebudayaan Chongkoren mereka tidak pernah mengatakan Kalimat ini Karena kalimat Nishetongshi Nipushetongshi Menyebutnya adalah Ma, ma itu ma marah. Ma itu marah nah, ma itu adalah kata-kata makian Atau kata-kata umpatan Jadi kalimat yang tidak seharusnya Diucapkan kepada Teman, guru, dan orang-orang Yang kita ajak bicara Nah, Jadi kita tidak boleh Sembarangan menggunakan kata Nishitongshi ni Karena Ja shi ma ren ini adalah kata-kata makian, umpatan. Lalu xuexengnya dia uh, mengatakan 不能随便用 bian yong. Oh, lao shi, yang mengucapkan 不能随便用 bian yong. Tidak boleh sui bian itu sembarangan. Tidak bisa sembarang digunakan. Naga xuexeng ting ting le shuo. Lao shi, dia mau minta maaf ya, tetapi sekarang dia bagaimana? Yeah, sekarang saya benar-benar mengerti Sekarang dong le, xian zai Paham. Ya, sekarang muridnya zhen de, itu sungguh-sungguh benar-benar, sungguh-sungguh paham, benar-benar mengerti. Rahu ta shuo, satu kalimat yang sangat bagus sekali, Saya jue de, xue xi, wo jue de yu yuan zhe

Nan, tidak mudah, ya, nan, nan that is, that. jadi, burung, itu tidak mudah, atau sama dengan sulit atau susah. Oke, nah, di sini ada kosa kata, kosa katanya bisa dibaca, sudah ada artinya. Sekarang kita akan fill the blanks, ada lima, lima saja mengisi kalimat. Uh, sorry, mengi melengkapi kalimat dengan kosa kata jawaban. Oke silahkan untuk saya aku. mau coba loh Oke, oke, oke ti. Tebuti si loh tadi sinyal saya jumping loh Oke okay. kayak sepeda motor ya jumping jumping. <laughs> oke, <How the>? shuo. <laughs> <laughs>

Ya, Adi Rahman mau mencoba. Silahkan Adi Rahman nomor 2. How to lose you. Du shi chong. Ya, jawabannya adalah Maaf, rasa saya belum masuk tadi, ya, Sudah, tapi sampai cong langsung mati. Oh, eh, pujilah syuting. Tu, cong, shish, cong, tong, tau, tong, tau, de.

表示吃的、穿的、用的。Okay. Saya kan memastikan kita kan nggak boleh ngeyel dengan bacaan kalau bacaan yang bilang apa kita harus jawab sesuai bacaan. Saya bukan nggak dengar suara kamu tapi nggak usah. Kalau saya nggak dengar saya pasti bilang sekali lagi diulang lagi saya pasti gitu. Ya, Lao Intan Heviana. 个东西不能表示人。东西不能表示人，对，很好。第五个，最后一个，呃，哪下？哪下？老师，好老,老师。什么人？唐老师。 Tadi yang pas disuruh yang panjang-panjang nggak -panjang muncul, Ini Jawabannya pendek kok baru muncul. Enggak langsung tadi itu HP saya lagi error terus saya baru apa? Baru mulai ulang HP gitu, yeah. ngopasi. Restart, ngulang HP. Emang hp Iya, iya. Yuk, yang kelima. Eh. Ya. Ji. Ya, Ji Wang. Ji Zhu. 要记住，不是东西，是是骂人的话，不能不能什么？不能不能随。 itu loh kosa katanya kan di atasnya persis masa masih bingung itu kan ada di punang kan? punang uh, hmm, lain kali lebih persiapan lagi jangan biasanya bacanya kan bagus hari ini tadi di depan dipanggil berkali-kali nggak muncul sekarang dipanggil bacanya nggak sebagus biasanya jadi ditunjuk atau tidak harus persiapan supaya ketika ditunjuk bacanya bagus bisa jadi contoh untuk teman-teman yang lain ini tadi juga bacanya bukan tongsi tapi si. nah itulah pentingnya kita banyak membaca karena membaca harus memahami bacaan kita harus tahu dia yang mau dipakai itu yang nada satu semua atau yang nada satu dan nada netral, jadi seharusnya yang kelima kita baca dengan yao ji zhu bu shi tongxi shi ma ren de hua Puneng Suetian Shuo Oke, okay, latihan sudah selesai Nanti kita akan membahas yang berikutnya Sekarang kita akan istirahat dulu Nanti kembali lagi Pukul setengah empat ya Oke okay. Pada 不知道。嗯《上花人笑痴》<noise>，他上侬知是谁？一朝春色红衣老，花落人亡两不知。一生中最荣幸、最幸福的是遇到《红楼梦》，遇到黛妍。 Teman-teman, kita lanjutkan Sekarang kita lihat bagian PR yang terakhir ya, lalu saya berikan dua contoh, punya Andini dari kelas A dan Mita dari kelas B. Nah, di bagian yang pertama kita diminta untuk melanjutkan cerita sesuai dengan bacaan. Di sini dikatakan bahwa ada satu paragraf Pendek, kemudian kita diminta untuk melanjutkan sesuai dengan teks yang kedua, yaitu ketika tadi teks yang kita baca ada Lu Yiping, uh, Wang Xiaoyun, dan Ting Lipo Mereka awalnya ber, uh, ngobrol tentang pertandingan sepak bola, akhirnya mereka beralih membicarakan tentang Mata Wei, zu de kita kita lihat 是星期日下午跟同学们一起去的。房子在花园小区，离我们学校不远。我们是坐公共汽车去的，在花园小区前边下车，往前走三分钟就到了大为住的八号楼。八号楼下边，那给大，你们大伙你的 s c r 八号楼下,下边有什么呢？ di sini sudah ada dijelaskan tetapi dalam bentuk dialog. Nah, kita akan mengubahnya menjadi paragraf. Kita lihat karya Andini nanti dan juga Mita. Paolo xiaben she yi ge xiao huayuan. 我们看,对呀,对不對呀, Paolo xiaben yi ge xiao Nah, ini kenapa diberi titik ini? ini harusnya tidak perlu titik andini ini kan harusnya shang pangpian nah ini ini satu 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 kosa kata ini pangpian jadi tidak perlu diberi titik shang tian shi, tian Yubian shi yin hang ini kenapa nulisnya begini ini dari mana sumbernya lihat shang ini dari mana andini Andini sudah bergabung lagi atau belum? Belum ya, sepertinya ya, belum merespon Lausche. Sudah itu sudah ada, Andini. Andini tinggal Lausche mah. Ya, ini salah ya, Andini punya kamu. Ini adalah Van uh, Fan jadi, karakter Mandarin itu dibagi menjadi dua yang kita kenal sekarang, yang disebut Jian Diz (Simplified Chinese) yang sudah disederhanakan, dan uh, Fan Diz (Traditional Character). Nah, ini yang digunakan oleh ini adalah yang Traditional Character. Dua-duanya sebetulnya betul, sama hanya penulisannya berbeda, tetapi biasanya uh, Traditional Character digunakan di Taiwan. 香港, sedangkan kita yang ada di seluruh misalnya kita yang ada di Shanghai, Beijing, Guangzhou, Xiamen itu kita menggunakan yang simplified Chinese. Jadi, ini yin hangnya ada yin hang ada you ju. ada de fang le, ini le di sini, 房子在八号楼九层上边，还有六层。那套房子一共有五十六平方米。进门以后，左边是卫生间，哈、哎、哈，你简单这个写错了。右边是客厅，厨房在客厅北边。 kuasa oke okay, sampai sini sebetulnya sudah betul jalan ceritanya karena ini mudah sekali ya melanjutkan cerita tetapi hanya cara menulisnya yang kurang tepat. Nah, apakah Andi ini sudah bergabung? Mungkin bisa menjawab Losher, merespon. Sudah Losher. Ya, tadi ada beberapa yang saya tanyakan Dengar, atau tidak? Gimana, loh, saya? Maaf, putus-putus tadi yang sudah saya jelaskan, tahu atau belum? Mana saja yang tadi saya tanyakan? Yang pertama ini kan tidak usah pakai titik, karena dia kan satu kosakata. Bang, pian, kenapa di sini ada titiknya? Oh, iyalur. Kemudian yang kedua ini hurufnya lihat di mana ini? In hang, ini ni Di buku kan dia tidak menulisnya seperti itu. Ini tulis. Saya salah tulis itu. In ya, ini ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Tadi dengar tidak saya menjelaskan tentang karakter tradisional dan karakter yang sudah disederhanakan? Iya, dengar langsung. Nah, mungkin kamu ngelihat dari Pleco mungkin hurufnya jadinya muncul yang seperti ini. Atau lihat di mana? Karena memang benar Inhang yang tradisional itu kurang lebih karakternya begini. Iya, di Playco itu loh. Soalnya saya juga pakai banyak <laughs> Saya lihat di buku di Pleco sama di translate. Nah, lebih baik disarankan menggunakannya yang simplified atau yang sudah disederhanakan bukan yang uh, fanti zi atau yang tradisional jadi disederhanakan menggunakan yang itu kemudian ini fangzi juga kurang satu goresan jadi menjadi fang le. lalu satu lagi ini ada jian jian jiannya juga salah tulis Harusnya tidak seperti ini ya. Dalamnya tidak kotak persegi 4 tapi hanya seperti ini ya. Mungkin saya kirim di sini. Ya, hanya seperti itu. Oke, tunggu sebentar lagi. Banyak ngeklik barusan, jadi not responding. Kalau suara saya masih dengar, ya, saya sambil menjelaskan lagi sudah tahu ya tadi huruf Chen seharusnya dalamnya tidak kotak persegi empat ada empat garis tapi hanya seperti r matahari itu saja seperti uh, ada huruf yang tai itu yang tai itu yang itu kan belakangnya adalah karakter r nah di dalam Chen itu r bukan Tian sawah karakternya di penulisan kata Jen Tadi penulisannya juga kurang tepat. Di sini saya mau perbaiki tadi baru mau nulis ya. chen itu dalamnya bukan Tian sawah, tapi ri". Nah, harusnya seperti ini. Tapi secara keseluruhan yang lain oke. Okay. Kita lihat punya Mita dari kelas B. Dari kelas B. Oke, okay. 我去参观了马大卫的房子. Okay se sentir Xiao gua dan teman-teman kita pergi oke tunggu sebentar Langsung ke bawah ya karena yang atas itu sama dengan dengan uh, contohnya yang di atas kita lihat sampai Hmm, okay, bentar ya, ini muncul item-itemnya kolomnya di oke okay, bentar saya stop share dulu oh, muncul lagi oke okay. diumpetin gak bisa ya oke okay, yaudahlah daripada kelamaan dia di sini sampai 呃，我去参观了马达伟租的房子，是星期日下午跟同学们一起去的。房子在花园小区，离我们学校不远。给老路八号楼下边给大朗送个啥呢？姐，八号楼下边是一个小花园，左边有一个商店，商店旁边是书店。 右边是银行，那银行呢？b a benar s p e r t i n i n u l 银行和邮局。大伟的房子在八号楼九层，上面还有六层。那套房子一共有五十六平方米。进门以后，左边是卫生间，那今天这个 baru seperti ini。右边是客厅，厨房在客厅北边，卧室在客厅东边，卧室外边有一个大阳台。 Oke, jawabannya sudah betul juga. Sekarang kita lihat teks yang kedua. Teks yang kedua adalah membuat cerita tentang pengalaman menyewa apartemen. Nah, kita boleh mengambil namanya teman kita yang lain ya. Ini kok Shang Chang ya? Harusnya di sini renting an apartment. Berarti harusnya Fang Zi Andini bukan Shang Chang. Chang ini mall.

Li, B, Meyang Langsung tempat A dan tempat B Tidak perlu muter-muter pakai seperti itu Misalnya mau menyampaikan Shang Chang ke Yin hang. Langsung saja Shang Li Yin Hang Jiyo 100 Mi Jinjian Oke okay. Cuman salah bagian yang ini saja sampai di sini. Yang saya coret ini harusnya Chang Chang Lee In Hang zhi Mi yang belakangnya sudah bener 100 Mi boleh dipakai Chang Chang Lee Hang zhi Mi ya tidak sesuai dengan temanya kita lihat punya mita nah ini baru sesuai baru betul yang diminta adalah tentang Chu pada padahal waktu itu kelas A yang online zoom loh kelas B cuman ditulis di spada aja tapi dia ngerjainnya bener. Jadi adalah pengalaman ketika cu fang zi. Seperti yang Lo sampaikan, jika belum pernah, tidak apa-apa bisa menggunakan pengalamannya Ting Lipo Mata Wei yang ada di buku yang sudah pernah ya. Kita lihat ceritanya. Yi Tian Wo Yao Zu Fang Hmm, ini tidak pakai te ya, Mita. Yi Tian Wo Yao Harusnya di sini malah kata satuan. Kata satuannya apa untuk Fang Zi? Yi Tao. Yi 我要住一套房子. Harusnya di situ malah dikasih kata satuan saja. Ini mungkin, tuh, fangzi aja judulnya diganti sini. Jadi, tuh, Oke arahnya bebas asalkan tuh, tata bahasanya tepat dia mendeskripsikannya nah, 南边也，我得换的。乌塔、拉、迪乌、巴、离学院不太远，我是坐公共汽车去的。车站就在小区前边，下车以后先往右拐，再往前走五分钟就到五号楼了。 Nah, ini berarti maksudnya adalah dia tinggal di loh. Berarti Mita harus menjelaskan bahwa Fangzi yang dia tinggal ini, nangka Fangzi shì loh. harus dijelaskan supaya tidak menimbulkan kebingungan pembaca. Tiba-tiba di bawah muncul kata loh. Tempatnya siapa ini? Uhaolo. Uhaolo zuobian shi ge hilang. Na 有，迪士尼布里甘卡达有那儿有很多漂亮的花儿，那儿有很多漂亮的花儿。在。念个，然后五号楼右边是商场和银行。进门以后，左边是卫生间，右边是客厅。厨房在客厅。客厅呢，够长。 kurang begini harusnya gini kan nah harusnya kan gini kalau gini jadi jin i jin bei bebian wo shi zai ke ting dong bian nulis tingnya saja mita yang salah keting nah ceritanya mita ini untuk teman-teman kelas A sebetulnya ceritanya ini sama dengan yang atas tapi dia modifikasi dengan awalnya dibuka dengan dia ingin zu fang zi Lalu dia ada mengganti menjadi wow lo. Sudah bagus sekali ini sudah 90% bagus. Tetapi tadi saran saya adalah harus dijelaskan um, fungsinya itu adalah wow lo karena tiba-tiba di bawah ada kata wow lo kita tidak tahu itu punyanya siapa. Jadi harus jelas bahwa tempat yang ditinggalinya itu adalah wow lo. Nah, kefangzi shi wow lo atau wo zu de fangzi, wo lo.

呀，yeah, 因为时间已经很晚了，那我们就学习第二十二课。我们学习第二十二课，请你们看一下上次。OK，二十一我们学完了。我们已经学习了二十和二十一。在 Uts 之后，我们已学习了二十和二十一。你们要多多复习，多多复习本，review。 karena kita akan ketambahan satu lagi yaitu tr 十二课。那同学们，请你们跟着我读，我们要读第二十二课的生词。好，题目是，题目是你看过越剧没有？你看过越剧没有？好，大家跟着我读，你。 看过越剧没有？你,你。好，你看过越剧、嗯、没有？越剧没。好、嗯，看过越剧。哦 好的，那我们开始读一下生词，过，过，越剧，越剧，越剧，虽,<人>虽然，虽然，虽然，但是，但是，但是，剧团，剧团，低放戏。 地方戏曲，上演，上演，古典，古典，小说，小说，变，变，变，变，变，不，不，不，不，爱情，爱情，故事。 故事感人，感人，感人。座位，座位，排，座位，排，排，排。西边，西边，打的，打的，见，见，见，见。长安大戏院。 长安饭店，《红楼梦》《红楼梦》梦梦好，圣词应该不多，不多呢。老师，请同学读一到十，一到十个圣词，第一到第十个。好的，Angel，请你读一下第一到第十个圣词。 Angel，第一到第十个，好,好，你读。我，越剧。虽然，但是，剧团，地方剧。剧团，剧团，剧团。剧团 地方戏，伤员到第十个，到第十个，不点，嗯，小说，变、嗯，啊<辫>，给、okay, 第，呃，好，第七个，第七个，再读一遍，第七，第七个。 第七个，请你再读一遍。上元。好的，很好。第十一到二十一，十一到二十一。这个。不、哦，爱情故事感人，座位排。 西边打的建长安大戏院，红《红楼梦》《红楼梦》很好，非常好，非常好。好的，我们学习生词，给大家来教生词。 Tadi boleh dibaca sekali lagi uh, Judulnya apa pada bab ini? Ya, banyak yang tadi baca Ye, Itu nada empat semua Harusnya ye, ji Ye, ji Boleh ditirukan? Halo, harusnya ada empat semua ya. Halo, kita akan belajar satu grammar di sini menggunakan kata "ku". "Ku" di sini menyatakan bahwa sesuatu hal itu sudah kita lakukan, sudah pernah kita lakukan. Jadi, dia punya rumus di sini adalah subjek, verb, ku, dan objek. Nah, jadi tadi ada contoh di judul kita ya, ni kan yue ju mei you. Ni yue ju mei Nah, dia adalah subjek, verb, guo dan objek. Contohnya, di sini ta adalah subjek, ju adalah verb ya atau kata kerja, guo lalu Beijing di mana kalimat ini artinya adalah saya sudah pernah pergi ke Beijing We can say Ini yang paling gampang Nah, kemudian di kalimat yang kedua adalah Bentuk kalimat negatifnya Jadi tentu saja ada subjeknya Kemudian ditambah satu partikel yaitu mio, mio, Itu bentuk kalimat negatifnya jadi sama, teman-teman bisa bandingkan di sana loh, tuliskan grammarnya bisa dibandingkan antara yang atas dan yang bawah. Nah, menjadi seperti apa? Jika sudah pernah, Chong bisa mengucapkan Ta qu guo Beijing. Kalau belum pernah, kita menggunakan you", Ta you qu guo Beijing. Ta you qu guo Beijing. Nah, sekarang kita ingin membuat kalimat tanya. Nah, dua kalimat tadi kan kalimat Pernyataan Sekarang kita akan membuat kalimat pertanyaan Lihatlah uh, rumusnya Rumusnya sama dengan rumus yang pertama Tetapi kita menambahkan kata apa untuk kata tanyanya? Ma Ma, ma. enak Menjadi seperti apa? Nah, ternyata kalimat tanyanya Sama seperti kalimat nomor satu Tetapi ma-nya diletakkan di belakang Ma-nya diletakkan di 他去过北京吗？那 dari kalimat ini coba lo saya akan bertanya kepada teman-teman ya, teman-teman, 你们去过北京吗？你们去过北京吗？我没有去过北京。我沒,北京我没有去过北京。很好，我没有去过北京，我没有去过北京。

hanya yang belakang kita menggunakan meyo. Kalau mai itu kan apakah ya? Apakah kamu sudah pernah pergi ke Beijing? Kalau yang meyo, kamu sudah pernah pergi ke Beijing atau belum? Menjadi bagaimana kalimat tanyanya? Ta Beijing Ta Beijing Oke, okay, bisa dicatat dulu ya. Nah, sekarang kita kembali sebentar. saya tidak uh, mengalihkan slide-nya, tapi Tungshaman bisa lihat di print perinan pdf-nya sendiri. Judulnya tadi apa di sini? Judulnya adalah Nikan kuo ju meiyo. Kira-kira itu sama seperti contoh nomor 1, 2, 3, atau 4? Keempat. Keempat, ya kalimat apa? Pertanyaan. Pernyataan atau pertanyaan? Pertanyaan. Pertanyaan. Samaan, kata kerjanya apa di sini? Kalau yang di judul bab 22 kan. kan, kan, kalau di contohnya loh, kan qi. Lalu di contohnya loh, objeknya adalah Beijing. Kalau di judul bab 22 objeknya apa? Yueju ya, nada empat, nada empat, semua henho, Nah, sekarang tolong dijawab pertanyaan ini ya, thongshemen, nih, men, ni men, men, kan Yueju? Jangan cuma berhenti di Meyo Ulangi, nggak boleh cuma berhenti di Meyo ya, harus lengkap. Teman-teman, kalian pernah melihat film satu kelas bilangnya Mayo habis istirahat ada yang nonton nggak tadi cuman sekitar satu menit tadi. tadi Nonton tapi tidak ada suaranya Oh, nggak ada suaranya itu Tadi nggak muncul suaranya ya Ya, itu tadi yang lo play tadi Waktu jam istirahat Itu adalah Yue Ju. Itu adalah Yue Ju. Apakah pernah mendengar tentang Jing Ju? Apakah pernah mendengar tentang jingju, teman Apa itu jingju? Opera Peking. Nah, ini, ini, opera. ini satu geng sama dia. Jadi, jingju itu adalah opera Peking. Peking itu kan Beijing. Tentu saja dia berasal dari daerah Beijing. Sedangkan Yueju ini adalah opera Yueju. Dia ada di sekitaran daerah Shanghai, Suzhou, Hangzhou, daerah Shanghai, provinsi Shanghai itu provinsi dan kota ya. Jadi provinsi Shanghai dan provinsi Zhejiang. Provinsi Zhejiang itu di dalamnya ada Hangzhou, kota Hangzhou yang baru saja kita pelajari kemarin. Begitu. Jadi di Chongqo itu ada lima opera yang terkenal, lima opera besar. Jadi opera itu ada banyak sekali, tetapi yang lima yang besar yang terkenal itu adalah salah salah satunya Jingju dan kemudian Yueju. Mereka beda beda asalnya tentu saja kalau beda asalnya pasti punya ciri khas sendiri nah opera opera Chongko itu mereka mempunyai ciri khas pertunjukan itu yang bagaimana pasti dengan nyanyian nyanyian yang indah nyanyiannya dengan teknik yang tentu saja berbeda dengan lagu pop ya mereka biasa dengan suara yang tinggi hampir sama dengan cingci. kemudian penampilannya itu estetik dan elegan mereka menggunakan kostum-kostum yang bermacam-macam kemudian Uh, kita belajar nama-nama kota yang masih relate dengan bab sebelumnya yaitu Hangzhou. Di mana di Hangzhou sana ada salah satu teater tempat pertunjukan Yueju. Ya, jadi teman-teman sekedar pengetahuan juga seperti tadi Gwen sebelumnya yang kita pelajari kalau kita belajar bahasa, kita juga harus belajar budayanya supaya kita mengenal, kita tahu dan paham. Nah, Yueju ini muncul di sekitar abad ke-19, di awal abad 19 sebagai bentuk hiburan publik di mana dia tidak menggunakan alat musik seperti grand piano, drum, bass, tidak seperti itu, tetapi mereka menggunakan musik tradisional. Awalnya mereka itu menggunakan kostum sendiri, jadi ya seperti jubah-jubah, gaun-gaun. Tung Shaman di sini pernah nggak lihat film-film silat atau putri-putri kerajaan Tiongkok gitu? Pernah, pernah lihat pernah tidak? Lotion mungkin ada yang, pernah, pernah, ada yang pernah, pernah ada yang pernah ada yang tidak ya yang putri-putri kerajaan kayak gitu nah itu mereka awalnya pakaiannya kan ya seperti itu lalu kemudian mereka seiring berjalannya waktu bertahun-tahun mereka melalui penyesuaian mereka eksplor akhirnya mereka punya ciri khas sendiri berbeda dengan Qingju nanti Dongshengman bisa lihat di kemarin lalu sudah memberi satu website yang kayak Google.com itu namanya apa masih ingat nggak Baidu itu, nggak uh, boleh baidu, tidak baidu, tapi bacanya pa itu, ya pa itu com nanti bisa lihat di sana cingci lalu nyari gambar, terus uh, yechu cari gambar, hampir mirip tapi mereka beda ya, jadi kalau Yeju itu dia lebih lembut warnanya, uh, tetap cerah, tetap warna-warni, tapi lebih lembut tidak semencolok cingci. Uh, nah makanya mereka punya ciri khas itu untuk membedakan dari opera tradisional Tiongkok yang lainnya. nah kalau teman-teman lihat uh, mereka kan pasti bermakeup itu ya makeupnya bedaknya putih sekali lalu pakai blush onnya merah sekali ternyata itu kan menggambarkan karakter. jadi kalau ternyata yang jahat itu yang warnanya putih yang merah itu adalah yang melambangkan berani pahlawan dan lain sebagainya. nah nanti mungkin di Kesempatan lain bisa kita lihat lagi bersama dan bisa kita pelajari lebih dalam tentang kebudayaan ini. Itu adalah perkenalan tentang Yewiji ya dan gramernya Sekarang kita akan mempelajari bagian yang berikutnya. Oke, di sini adalah ada contoh uh, menggunakan ini yang pertama aja. Coba silahkan ada yang uh, boleh baca kalimat yang gini deh tadi sudah jawabannya. Kalau misalnya kita mau menanyakan ta Zhongguo hua, kita sudah belajar juga kosakata Zhongguo hua. Bagaimana kita menggunakan grammar yang baru saja kita pelajari dengan subjeknya ta, kata kerjanya she dan objeknya Zhongguo hua. 我们可以怎么说? Kita bisa bagaimana mengucapkannya dalam bahasa Mandarin? Ya, boleh ya. Ta xue guo zhongguo hua Satu model pertanyaan lagi. zhongguo, ya jangan lupa guo jangan ditinggal nanti dia nangis. Oke, benar semua ya. Contohnya Oke. Nah, ini adalah kira-kira contohnya

Ta Dan lain sebagainya Nah sekarang akan menambahkan kata keterangan angka Di sini Oke okay, sebentar Nah, eh kadang kita kan tidak hanya saya sudah pernah ke Beijing. Nah, kita mau menjelaskan saya sudah satu kali, sudah dua kali. Kita meletakkan angkanya itu setelah kuo. Kita meletakkan angkanya setelah kuo. Contohnya ya, kita pakai kata ta lagi tadi. Ta guo, kalau hanya satu kali, ta chu Guo yi ci kalau tiga kali, tahaggo Tiongkok, Tapi boleh tidak, loh, Kalau tidak ada keterangan angkanya, ya tidak apa-apa. Tetapi kan, ketika kita berbicara, baik itu misalnya kita mau menerjemahkan sesuatu, kita mengungkapkan dalam secara goyu, secara show seperti ini, atau tertulis, kadang kita ingin menjelaskan lebih detail jumlahnya. Nah, itu diletakkannya di sini, tahaggo Tiongkok, Kemudian, ada yang bisa baca yang kalimat contoh ketiga ini? Contoh yang ketiga Apakah ada yang bisa membaca? Oke, okay, silahkan Oke, ijian okay, Ijian itu artinya adalah Ijian artinya adalah mm -hmm, Apa? Apa? Sebelum. Dulu, dulu dulu ya dulu sebelum ya bisa ya sebelum ya bisa ini bacanya bukan ciao tetapi ji ji dia di sini tidak diterangkan angkanya tetapi artinya adalah beberapa kali dia dulu sudah pernah datang ke rumah saya beberapa kali dia sebelumnya sudah pernah datang ke rumah saya beberapa kali Tokei. how terakhir ada yang bisa membaca Si, si. Oke. Okay. kita sudah belajar kata inyuehui. Apa yang dimaksud dengan inyuehui? Konser. Konser, loh, sih. Yeah. And how? Tuh. Tapi nggak boleh salah ya, kalau di Indonesia kita bilangnya nonton konser, tapi kalau di Mandarin kata kerjanya menggunakan ting ting, ting, -ting. ya, yeah. yeah. oke okay. ya. Yeah. selanjutkan ke slide yang berikutnya. Oke, okay. lo sudah punya uh, satu contoh kalimat lagi. Ups, <laughs> itu jawabannya ya. Aduh, soalnya yang ini. Yuk, coba disusun. Ada yang bisa menyusun kalimat ini? ya silahkan boleh. tadi sudah ada yang mau menjawab loh. Oh, ya oke, okay, 可以.他们在。kebudayaan. kebudayaan apa Mandarin wen? Wen ya? Wen. Wenhua. Iya, Wenhua. Zhongxin. Zhongxin kai guo liang liang san zi. Liang san zi hui. Benar, betul. Betul ya. Karena kenapa tadi di depan ada kata kai che kai che nyetir mobil itu kata kerjanya kan bisa dipisah kai guo, ce, ini kai hui, ada yang tahu tidak kai hui, kai hui bertemu langsung kai hui itu rapat. nah ini kata kerjanya bisa dipisah wen hua tadi kebudayaan chongxin itu pusat. jadi kalau di chongguo itu ada kadang ada satu gedung itu disebut liu xuesheng chongxin, liu xuesheng chongxin Uh, seperti aula tapi di sana tempat untuk belajarnya Liu Xiaosheng kadang ada Chongguo Xiaosheng juga yang ke sana jadi pusat untuk Liu Shasheng Wenhua Chongxin ini adalah kantor khusus kebudayaan nah dia di sana mengadakan rapat dua sampai tiga kali Liang Sanzi itu dua tiga kali Oke, di sini ada soal seperti ini. Ada yang bisa menjawab? Ini kalau di layarnya mana ada item-item yang gambar layar ada wajah-wajah kita gitu enggak sih? Tidak loh. Oh, yaudah. Tidak loh. Oke, oke, oke. Yuk, ada yang bisa? coba dikasih angka. Saya sudah pernah berapa kali ke Beijing kau ya? Kata satuannya, liang apa? Belakangnya harus ada satu kata satuannya. Lanjut yang bawahnya sekarang membuat pertanyaan. ni hmm, enggak dong karena di sini sudah ada kata jiu ci Dia sudah memberitahu memberitahu 9 kali berarti kita harus pertanyaannya berapa kali ni chi gu ji ci kita tinggal mengganti kata jo menjadi ji sudah selesai ni -ji -kao ya cukup seperti itu saja yang ini langsung ya a b a b

<tuk> Cucu boleh ditambahkan，lalu belakangnya tinggal kita tambahkan ma atau meyo sebagai kalimat. Oh ya, yeah. bisa juga kan she, kan she bisa ikut Harus ada kuatnya di sini soalnya. Harus pakai ku Nah, nih jawabannya kelihatan ya. Lo sudah klik muncul tidak? ya yeah. Terus, bisa sudah berapa kali? Women bisa kok liangsu. Misalnya, kalau dua kali, sekali, tiga kali ya boleh diganti angkanya. Jadi yang jadi di sini yang ditekankan pasti kalau judulnya adalah kok pasti dia akan banyak tentang ku Jadi nggak boleh terlewatkan bagian ini. Nah, bagian ini ada yang mau mencoba? Ayo. Ayo kemana nih? Kok pada diem nih? Gloria, Gloria tadi lo sepanggil belum muncul ya, sama Violeta juga. Jadi belum lo secentang di daftar presensi. Saya panggil satu-satu saya centang. Ayo Siapa? Ana Andini, Ima Cika Arin, Dita Inosensia Aldi mungkin, atau Angga lagi Aryo Masa nggak ada yang berani? Walau sure. Ya 两字这篇文章了。Yang pertama dulu, yang pertama hanya ditanyakan sudah atau belum dulu。他看过这篇文章。他看过这篇文章，然后他看过几篇。他看过两两遍。很好，呀，他看过这篇文章，到底是不是对？ Enggak masalah angkanya misalnya dia lupa tiga atau empat kali ya san sepian si kei kalau tadi uh, ima sudah berapa dua kali ya De la nah, dua kali ima bisa pakai tahan gua liang pian oke okay, lo la tidak lanjutkan lo la langsung ke uh, langsung ke yang lainnya ya. Mudah-mudahan dengan banyaknya tadi Wah itu Tong Shemen lebih paham. Nah, sekarang kita akan lihat tentang Yue -ju. Yu Ju. ada banyak sekali uh, contoh-contohnya tentang opera, opera Peking dan lain-lain. Lalu kita akan membahas tentang Yue Ju. Di sini ada kata Liang Chang Yue Ju Piao. Melihat opera itu kan sama saja dengan kita melihat film di bioskop. Jadi perlu yang namanya Piao

sesuatu yang tanpa syarat walaupun bagaimana tapi aku tetap bagaimana. 我虽然去过南方, walaupun walaupun apa? 曾去过南方 walaupun 曾去过南方 walaupun Kira -kira> Kira -kira> meskipun saya pernah ke selatan Tan shi tapi tan shi tapi bagaimana Tidak tapi belum pernah melihat Yueji Ya, belum pernah melihat opera Yue atau Yueju, Tidak 非常好。第四个的讲到，今天天气这么不好，别去公园玩了。今天天气这么不好，别去公园玩了。那路 B，dia menggunakan 虽然但是，虽然天气不好，可是我女朋友一定要去。j a 但是，bisa i e n 可是。 Tans, tetapi, tetapi. Oke, okay, kita lanjut. Cuituan, Cuituan adalah grup teater. Jadi kalau grup teater Opera, kita grup Opera, kita grup itu adalah opera daerah, opera regional. De xi. De xi. Jadi, uh, itu tempat, situ opera. Jadi opera-opera yang ada di daerah yang ada di tempat. Misalnya kalau di daerah uh, Jawa, itu kan kita ada kesenian tari Jawa, ada wayang, yang misalnya tidak sesama di daerah Indonesia, di kota lain atau di pulau lain itu tidak ada. Nah kan itu kita uh, budaya lokal, budaya kita yang ada di Jawa sini. Nah makanya uh, Yueju itu kan hanya ada di area berasal dari Shanghai dan sekitarnya, tidak ada di Beijing karena Beijing dia punya sendiri yang namanya Jingju. Jadi eh uh, Yueju di tingkatan Shanghai ini mereka adalah uh, opera tifang shi nya mereka, opera daerahnya mereka punyanya mereka. Xi, xi di sini adalah drama, show pertunjukan. Lalu ada yen, kalau yen di sini adalah acting. To act, to perform atau to play untuk perform untuk memerankan acting Orangnya atau artisnya bisa kita sebut Yen Yuan Yen Yuan Yen Yuan Itu adalah pemerannya Kemudian Yen sendiri dari kata Piao Yen Piao Yen Piao Yen ini bisa nyanyi di dalamnya Nari, berakting Itu adalah Piao Yen, pertunjukan Kalau Yen Shi dia khusus untuk apa? Opera karena ada kata "shinya". Lalu ada kata "shangyen". Shangyennya kelewatan nggak ya? Kayaknya kelewatan. Shangyen ini adalah untuk perform. Untuk perform di panggung. Shangyen aku naik panggung perform. Lalu ada kutian. Kutian itu klasik. Kutian in yue. in yue hui kosakatanya sudah kita pakai ini di bab sebelumnya. Ku tian yue qi. Ku tian feng ge. Feng ge adalah karakteristik. Ku tian xiao shuo. Xiao shuo adalah kota kosa kata selanjutnya, yaitu novel. Ni men kan xiao shuo ma, tong men? Wu tai xi huan. Bu xi huan. Ayah, yu Wai xi mei yu. Hmm.

Lalu, pian. Pian ini adalah uh, untuk mm, menyatakan berapa kali. Ya, misalnya kan i pian, liang pian. Tadi seperti contoh-contoh yang ada di atas tadi. Kemudian pu, pu itu kata satuan untuk tian shiju atau tian ying untuk film, untuk sinetron. Kita bisa menggunakan kata satuan pu. Lalu ada ai qing". ai qing. adalah I love. Ai xiao shuo. Banyak sekali ya novel-novel tentang I woman da Our love. Qin qing, ai you Ya, kalau qin qing ini adalah uh, cinta kasih keluarga. Ai itu dengan lawan jenis. You qing itu persahabatan. Kemudian, ku shi. Ku itu cerita. Gusy, bercerita. Ai qing gu shi cerita, atau dongeng kisah tentang percintaan. Guo cerita ini adalah sesuatu yang bagaimana? shi Biasanya cerita ini adalah Bagaimana Bagaimana Guo Bagaimana persetujuan Bagaimana Bagaimana sudah terjadi also. sudah terjadi atau sudah berlalu hal yang sudah terjadi hal yang sudah berlalu itu disebut sebuah kisah atau cerita lalu ada kandren kandren ini mengharukan membuat terharu kandren teracizing kandren teracizing ada banyak ya film-film yang uh, membuat kita kandren Kemudian kita bisa mengucapkan fei chang kang kan, kan ren, chang de hen kan ren, de hen kan ren. Jadi nyanyinya sangat membuat terharu, dia aktingnya sangat membuat terharu penonton yang dibuat terharu. Lalu na zuo wei, zuo wei adalah posisi atau tempat duduk. Hao zuo wei, yi zuo wei. Kao qian de zuo wei, kao itu Uh, dekat tempat duduk yang dekatnya depan ya kau de we, tempat duduk yang belakang kau chuang de we, tempat duduk dekat jendela pai pai di sini adalah uh, baris lajur ti pai baris pertama ti er pai baris kedua lalu Hmm, sudah enggak ya? Di sini ada sheepian. Sheepian ini loh. Tidak jelaskan lagi tapi ini karena sudah ada tapi ini Tati. Tati ini naik taksi. Jadi kalau misalnya eh uh, Rahman sama Angga sama Aryo main bareng mau naik taksi. Naik taksi aja. Nah, ke show women Tati. Women Tati tadi tati pak. Tati di sini itu sama artinya dengan cuo cu cu che Tati sama dengan cuo cu cu che. Jadi kalau sudah ada Tati tidak perlu pakai cuo, tetapi kalau mau menggunakan cu cu che bisa menggunakan kata kerja cuo. Selanjutnya adalah xi yuan ini adalah gedung opera. Nah, di sini yang diberikan contoh adalah: Ta xi yuan itu yang ada di Beijing sana. Chang'an Tai xi yuan, Li Jian di Men Bu di lingkungan kota, di lingkungan kota, di Men. di nah tempat-tempat yang ada yuannya itu biasanya tempat-tempat yang besar seperti Tianing Yuan ada yang tahu tempat apa ini Tianing Yuan bioskop gedung bioskop yes i Yuan masakin masakin Iya. Masa. Xue Yuan sekolah ya fakultas sekolah. fakultas sih, lebih ke fakultas ya Xueyuan. harusnya xiaonya xiao yuan ya. Ya harusnya xiaonya xue xiao punya xiao, bukan xiao ini. Xiao xue xiao xiaoyuan itu sekolah. oke yang terakhir adalah tentang Hong Lo Hong Lo ini adalah sebuah novel sastra Tiongkok yang sangat terkenal di mana nanti kita akan mempelajari cerita tentangnya ini tentang percintaan karena tadi kita belajar kosakata cinta tadi apa di atas disebut apa Aijing ya, ini menceritakan Aichi. Yes how. menceritakan tentang kisah dua orang muda se seorang kaya dan seorang biasa yang mereka saling mencintai dan akhirnya seperti apa nanti kita akan pelajari di akhir dari kewan berikutnya kewan yang pertama masih belum nah Tong Shaman um, hari Kamis kita tidak sangka ya karena kita libur jadi untuk hari ini Tong Shaman sudah mempelajari materi ini tetap saya berikan PR PR-nya adalah membaca Shengzi secara individu dan membaca kewan secara berkelompok Lao saya pengen sekali bacanya semua meningkat nadanya bagus tidak salah jadi dari video yang saya berikan saya lampirkan video YouTube itu sebenarnya banyak sih kalau mau cari sendiri itu ada banyak itu di apa didengarkan dulu dia bacanya seperti apa percakapan antara Lina dan Song Hwa, baru latihan sendiri baru direkam sama teman-temannya jangan langsung rekam nanti hasilnya baca terbata-bata nadanya salah jadi di sini sudah ada nada bacanya Tung menghafal itu hanse apa jadi bisa digunakan sebagai tips belajar agar membacanya baik, jadi setelah baca Shengzi dan baca Kewen men juga mengerjakan soal latihan yang ada di buku latihan oke, okay, woman kan kan sambil boleh dibuka dan dicatat ya supaya tidak lupa Okay, share dulu di Lianxi ini sudah kita selesaikan semua nah berarti di bab yang berikutnya Zhongxuanmen latihan untuk xie hanzi nimen xie hanzi zhege hanzi hayo zhege dan rahona nimen Ti-ji ti Karena agak panjangnya liburnya ya ti Sekalian Hayo-shi Oke, sudah dicatat semua? Sudah, Yes Ya, jadi itu semua adalah uh, PR untuk selama Uh, libur satu minggu karena kita akan bertemu lagi hari Senin, nanti kita akan kelas lagi Zoom dan akan dibahas secara online melalui Zoom seperti ini supaya semua dapat kesempatan latihan membaca. Nanti ini kewenian cerita yang sangat menarik, jadi Lausha berharap Harap jangan lupa untuk fushi dulu apa itu fushi mereview lalu mereview. Review lagi. Review mm -hmm. juga harus lagi. Review Ya. Kalau fusi itu kan review ya. Kalau isi fusi itu bab yang sudah kita pelajari kita pelajari ulang. Kalau isi itu mempersiapkan pelajaran berikutnya. Jadi bab bagian pertama ini sudah selesai diulang lagi. Nah persiapan kosakata yang kedua dibaca-baca. Nanti tetap akan saya bahas lagi. Tapi teman-teman juga harus tetap mempelajarinya. Homa Oh. Oke, okay. yeah. okay. tetap semangat bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Tinggal beberapa waktu lagi, sudah lebaran. Selamat berpuasa, selamat merayakan Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan, dan bagi yang tidak selamat berlibur dan selamat mengerjakan tugas. <laughs> Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan selalu agar semuanya diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, dan selalu lancar, ya. Oke, kelas hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah bertahan sampai sore. Silahkan dibuka dulu kameranya supaya saya bisa ambil gambar. Nah, yang hari ini tadi saya panggil berkali-kali, tadi semua sudah menjadi saksi, ya. Saya manggil berkali-kali, tidak nyawa, tidak ada tanpa keterangan, berarti tidak ada. Saya coret di sini. Lalu teman-teman bisa cek di OCW-nya masing-masing kalau yang sudah maksimal 6 kali, jadi 3 hari di hari Senin, 3 hari di hari Kamis. Kalau yang lebih dari itu berarti sudah tidak bisa mengikuti UAS, tidak tidak perlu mengikuti UAS. Kalau yang kalau kelas A sepertinya masih oke okay ya, tapi di sini mungkin ada Aldi masuk hari ini, Aldi masuk ya. Aldi masuk. Ya Aldi lebih semangat lagi di sini coratnya loh so ada lima karena tidak hanya karena tidak masuk tapi kalau tidak komen di YouTube tidak ikut zoom dipanggil nggak jawab tugasnya tidak ada tidak lengkap nah itu dianggap tidak mengikuti perkuliahan jadi semangat yang lainnya uh, lebih aktif kalau mengikuti perkuliahan dan juga Tugasnya dikerjakannya, ya, jangan sampai tidak ikut UAS gitu. Loh, Fajar kok Fajar Aldi kok jadi menghilang? <laughs> kok jadi menghilang? Oke, okay, ya sudah. Itu <laughs> Halo Aldi, suaranya mana? Oke, okay, tidak ada suaranya. Ya sudah, kita foto saya ini dulu di sini. oke okay, udah saya tutup dulu karena ini saya rekam buat kelas B nanti jangan quit dulu ya buat saya foto ya soalnya saya ini pakai aplikasi rekam layar jadi nggak muncul print screen fotonya ya oke okay. terima kasih semuanya kita jumpa